Halo rekan-rekan Sofia, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi souvenir goodie bag dengan cetak logo perusahaan, instansi, atau komunitas. Apa saja sih fungsi dari goodie bag yang memiliki cetak logo perusahaan, instansi, atau komunitas? Yang pertama, menjadi goodie bag promosi. Goodie bag promosi digunakan sebagai fasilitas untuk mendukung kegiatan promosi suatu produk ataupun usaha. Yang kedua, ada goodie bag event. Digunakan dalam event-event tertentu seperti seminar, rapat, pernikahan, dan juga ulang tahun. Yang ketiga, ada goodie bag kampanye. Digunakan untuk menyebarluaskan suatu slogan ataupun inspirasi. Yang keempat, ada goodie bag shopping. Biasanya digunakan untuk keperluan berbelanja. Nah, itulah beberapa fungsi souvenir goodie bag yang diberikan cetak logo perusahaan, instansi, atau komunitas. Semoga menambah wawasan rekan semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel ini.